Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar duka datang dari seorang TKW yang meninggal dunia di pesawat Saudi Airlines pada saat kepulangan kemarin. Kabar duka juga datang dari tambahan virus corona di Arab Saudi yang terbaru sangat tinggi dan yang paling banyak sebanyak 4.500 lebih. Sebelum lanjut ke video ini, saya mohon dukungannya dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke sosial media kalian. Syukron. Media sosial Facebook diramaikan dengan kabar duka seorang TKW yang meninggal dunia di pesawat. Dilansir dari akun Facebook Kang Dul, berita duka innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggal dunia, almarhum ibu syuhada PMI asal Pasuruan, Jawa Timur. Meninggal di dalam pesawat saat menuju pulang ke tanah air, penerbangan yang menggunakan Saudi Airlines pada tanggal 15 Juni kemarin dari kota Riyadh. Menurut saksi mata, kejadian diketahui ketika sang pramugari membagikan konsumsi makan dan dia membangunkan beberapa kali tapi tidak ada reaksi. Setelah itu petugas pun datang dan dicek, ternyata sudah meninggal. Dan ketika diambil pun almarhumah dalam kondisi tetap seperti orang duduk. Sewaktu masih di airport Riyadh, PMI ini saat masih di airport Riyadh sudah sakit dengan kursi roda. Dokumen PMI ini langsung diambil oleh petugas maskapai. Kabar duka juga terjadi seorang PMI asal Cirebon dilantarkan oleh majikannya di Subko Terminal Kota Riyadh. Kejadian terjadi pada tanggal 15 Juni kemarin pada pukul 18.45 waktu Arab Saudi. Menurut keterangan bahwa si PMI ini kerja di daerah Madinah beberapa bulan yang lalu. Namun, sang majikan menghantarkannya ke Terminal Bis Subko Madinah jurusan Riyadh. Setelah sampai di Riyadh, dia kebingungan mau kemana. Bertemulah dengan PMI yang kebetulan berada di sekitar terminal. Semoga saja kejadian ini tidak terjadi pada kita semua, juga pada teman-teman PMI semua. Kedutaan Besar Republik Indonesia Riyadh, dilansir dari akun resminya, mengumumkan bersama ini diberitahukan bahwa terhitung mulai hari Senin tanggal 15 Juni 2020, KBRI Riyadh untuk sementara waktu tidak memberikan pelayanan kekonsuleran, keimigrasian, dan ketenaga kerjaan sampai pemberitahuan lebih lanjut. KBRI Riyadh tetap melayani pengaduan masyarakat, baik kekonsuleran maupun ketenaga kerjaan, khususnya melalui layanan telepon dan online di 9665691739990 atau 9665690945426. Kemungkinan karena banyaknya kasus COVID-19 baru dari kawasan Riyadh. Madinah Munawwarah. Polisi Madinah kemarin terus melakukan pemeriksaan di semua tempat, mulai dari pasar sayur, toko bangunan, restoran, dan lain-lain. Banyak ditemukan pelanggaran seperti perkumpulan atau memakai masker namun tidak tertutup, dan juga pelanggaran lainnya yang akan mengakibatkan hukuman dengan dendaan. Tambahan COVID-19 di Arab Saudi pertanggal 15 Juni kemarin sebanyak 4.507, dan ini adalah tambahan tertinggi dibanding hari sebelumnya. Namun kesembuhan ada 3.170 dan yang meninggal dunia 39 per hari kemarin. Dari tambahan COVID sebanyak 4.500 lebih, diantaranya 1.658 Riyadh, 413 Jeddah, 389 Makkah dan 270 Dammam, 205 Al-Hubub, 183 Al-Katib dan 130 Taif. Madinah Munawwarah sebanyak 125, Al-Khabar 89, Khamis Muset 85, Abha 55, Al-Jubail 53, Safwa 45, dan Al-Mubaraz 45. Dan berikut ke bawah adalah beberapa daerah dengan tambahan COVID-19 terendah, hingga mencapai total sebanyak 132.048. Yang sembuh sebanyak 87.890, sedangkan meninggal dunia sebanyak 1.011.
Dan inilah data COVID-19 di Indonesia per tanggal 15 Juni. Sebanyak 1.017 kasus baru dengan total mencapai 39.294. Dengan kesembuhan sebanyak 15.123 dan total meninggal dunia sebanyak 2.198. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya informasikan. Terima kasih untuk kalian yang selalu menunggu. Saya Ida Venture dari Arab Saudi melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.